kita membudayakan ini kultur tulis. Tulis. Karena kalau saya lihat itu profesor-profesor yang sudah mereka punya ekspertis yang apa namanya? Yang katakanlah di kelas top profesor itu mereka konsisten. Mereka konsisten dalam arti dari riset zaman undergrad dulu mereka fokus pada satu topik. Habis ini stepnya riset itu, riset itu, riset. Tapi dalam satu rumpun keilmuan gitu yang konsisten, satu topik ekspertis gitu.